Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insyaallah kita masih melanjutkan tentang kaidah dalam berdalil bagian yang kedua. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah apakah mengamalkan hadis disyaratkan harus mutawatir? Karena salah satu di antara syubhat atau pemikiran yang muncul di tengah masyarakat adalah mereka punya anggapan bahwa hadis sahih itu harus hadis mutawatir. Baik, yang benar bahwa yang wajib kita amalkan adalah semua yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan syarat sahih itu harus mutawatir. Apa sih makna dari mutawatir? Mutawatir itu artinya diriwayatkan secara rami-rami, diriwayatkan, disampaikan secara rami-rami, itu namanya apa? Mutawatir. Karena itu kalau yang menyampaikan cuma sepi, 1, 2, 3 orang, maka tidak disebut sebagai berita mutawatir. Yang menyampaikan cuma 3 orang, 4 orang, ini tidak bisa disebut mutawatir. Terus batas rame-rame itu berapa? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Halaman 12 itu ada yang mengatakan minimal adalah 10, dan itu pendapatnya Asyuti. Kalau kita sepakat dengan pendapat Asyuti bahwa batas mutawatir itu adalah minimal 10, maka berarti kalau yang menyampaikan hadis kurang dari 10 orang tidak masuk sebagai kategori hadis mutawatir. Paham ya? Baik. Namun apakah untuk bisa disebut sahih harus mutawatir, harus rame-rame? Jawabannya tidak. Karena yang penting valid itu tidak harus rame. Jika Anda percaya Pak Imam, ketika beliau menyampaikan sebuah berita, Pak Imam menyampaikan berita dari saya menyampaikan kepada Pak Imam, Pak Imam, bahwa di sana ada bis macet, dan berita ini dibawa oleh Pak Imam, di pasar Gito Gati ada bis macet. Lalu Pak Imam membawa berita itu kepada Rudi, wahai Rudi, di pasar Gito Gati ada bis macet. Lalu Rudi menyampaikan berita itu ke Budi, wahai Budi, di pasar Gito Gati ada bis macet. Sudah? Dari sini yang menyampaikan berita hanya Pak Imam, Rudi, ke Budi, dan masing-masing cuma satu orang. Waktu saya menyampaikan ke Pak Imam sendirian. Waktu saya menyampaikan ke Pak Imam hanya sendirian. Anda percaya enggak dengan berita ini? Ketika Anda yakin dari rentetan Pak Imam, Budi, Rudi, ini orang-orang yang terpercaya, tidak punya kepentingan, Anda akan mengatakan ini berita valid. Karena berita valid, maka saya percaya. Melihat dari orangnya bukan tipe orang yang suka berdusta, saya percaya dengan berita dari beliau, maka saya mengatakan berita ini valid. Saya percaya. Seperti itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Pak? Baik. Nabi SAW menyampaikan hadis. Saat beliau menyampaikan hadis, mungkin enggak yang menerima cuma satu sahabat. Sangat sering, banyak sekali. Sehingga Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis itu, yang mendengar mungkin cuma satu sahabat. Dan dalam banyak riwayat, misalnya beliau pernah membonceng Ibnu Abbas, lalu beliau menyampaikan kepada Ibnu
Abbas, "Ya ghulam inni u'allimuka kalimatin." Wahai anakku, aku akan menyampaikan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu jahaka, dan seterusnya sampai akhir hadis. Yang mendengar siapa, Pak? Hanya Ibnu Abbas, karena boncengan. Dan Nabi SAW tidak menyampaikan itu rame-rame, karena cuma di sampingnya ada, atau di belakang dia ada Ibnu Abbas. Beda dengan rombongan di bis, gitu kan. Satu orang bisa menyampaikan pakai mikrofon, satu bis dengar. Tapi kan dulu tidak ada seperti ini. Yang mendengarkan hanya Ibnu Abbas, dalam posisi beliau boncengan dengan Ibnu Abbas. Demikian pula beliau pernah boncengan dengan Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadruna ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa jaminan Allah kepada hambanya? Lalu Mu'adz mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah. Ayya'uduhu wa la yushriku bi syai'a. Beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik. Lalu wajib, lalu tanggungan Allah kepada hamba, Allah menjamin hambanya adalah Allah yu'adziba, Allah tidak akan menyiksanya. Baik, dari situ kemudian jadilah apa? Sebuah hadis. Cuma sendirian. Kalau hadis valid itu disyaratkan harus rame-rame, maka banyak sekali hadis Nabi SAW yang tidak bisa diterima. Paham ya? Baik. Jadi bisa jadi rame-rame itu enggak valid. Bisa saja rame-rame tapi enggak valid. Tiba-tiba semarak di masyarakat. Ada berita semarak di masyarakat, tapi ternyata itu hoax. Contohnya apa? Contohnya tahun 2006 ya, ketika terjadi gempa bumi di Bantul, tiba-tiba terdengar berita ramai sekali tiba tsunami sampai Bali. Dan yang ngasih kabar itu, masya Allah, ada yang sampai Malioboro, ada yang sudah sampai Pogo. Waktu itu kan saya di daerah Lombok Sari, sudah sampai Pogo. Terus yang berada di utara sudah sampai Jakal. Nanti saya sudah sampai ini, sudah sampai ini. Berita itu disampaikan rame-rame kan? Rame-rame, tapi hoax. Saya masya Allah ya, mendengar ceritanya saja, karena alhamdulillah saya tidak ikut fungsi. Sebab berita itu saya tidak dengar. Wallahualam, orang rame-rame itu saya tidak tahu. Di masjid, waktu itu kejadian saya di masjid, terus ke kampus, sempat ke kampus karena hari Sabtu saya ada lab di kampus. Sepi enggak ada orang. Terus balik lagi ke masjid, sepi enggak ada orang. Dan enggak ketemu kejadian orang musik rame-rame ke atas, enggak ketemu. Enggak dengar berita itu dan enggak ketemu kejadian itu. Wallahualam. Dan padahal diceritain kok, oh, tapi ada yang sampai tabrak-tabrakan, ada yang Pak Imam tadi. Jadi orang mesti rame-rame itu ternyata beritanya hoax. Orang bisa menciptakan sebuah hoax, mempengaruhi ribuan manusia dan tanpa sadar saking takutnya mereka. Yang di atas dapat kabar Merapi jeblok pendun, hoax juga. Akhirnya tabrak. Maka gak jaminan rame-rame itu benar. Gak jaminan rame-rame itu benar. Contoh yang lain misalnya, ada orang yang punya keyakinan bahwa Allah punya anak. Mereka rame-rame punya keyakinan itu, rame-rame menyampaikan itu. Tapi itu apa itu? Akidah hoax semua. Masa Allah punya anak? Padahal itu disampaikan rame-rame. Di sini menyampaikan, di sana menyampaikan, rame-rame. Jutaan manusia menyampaikan itu, Allah punya anak. Padahal Allah tidak punya anak, maksudnya Allah dari punya anak. Nah itu contoh.
sehingga berita yang menyampaikannya cuma 1-2 orang belum tentu tidak valid. Sebaliknya berita yang disampaikan rame-rame juga belum tentu valid. Karena masalah validitas itu tidak tergantung rame dan tidak rame. Dipahami di sini, Pak. Kalau Bapak Ibu paham ini, insya Allah mudah untuk memahami hadis mutawatir. Dan sekarang coba kita lihat dulu mutawatir, pembagian mutawatir. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dalam jumlah banyak di setiap tabaqah. Tabaqah itu artinya generasi, tingkatan generasi perawi. Misalnya tabaqah tabi'in, tabaqah tabi'in, tabaqah setelahnya. Itu namanya apa? Tabaqah, generasi perawi. Kebalikannya adalah hadis, kemudian mustahil bagi mereka bersepakat untuk berdusta karena saking ramenya, saking banyaknya. Itu namanya mutawatir. Yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah perawi di setiap tabaqah tidak mencapai batas mutawatir. Sudah? Sehingga yang meriwayatkannya kurang dari batas mutawatir. Pembagian hadis jadi mutawatir dan ahad adalah pembagian yang benar adanya. Pembagian itu disebutkan oleh para ulama dalam kajian mustalah hadis. Kajian mustalah hadis itu membahas tentang istilah-istilah atau pengantar ilmu hadis. Istilah-istilah yang menjadi pengantar ilmu hadis. Namanya apa? Mustalah hadis. Hanya saja pembagian ini tidak kaitannya dengan sahih dan dhaif. Anda kasih dari dhaif. Kok bisa Pak gak ada kaitannya dengan sahih dan dhaif? Karena tadi rame itu gak jaminan valid, sepi juga gak jaminan dhaif gitu. Sehingga kalau Anda percaya yang menyampaikan ini adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur, yang dia gak mungkin berdusta, meskipun yang menyampaikan satu orang, maka berita itu valid. Oleh sebab itu, pernyataan berikut tidak benar. Syarat hadis yang sahih dan yang diterima harus mutawatir. Jika tidak mutawatir, maka statusnya dhaif atau tidak diterima. Ini tidak benar. Yang benar, pembagian hadis menjadi hadis ahad dan mutawatir adalah pembagian dari sudut pandang jumlah perawi, bukan sudut pandang sahih dan dhaif atau diterima dan tidaknya. Maka selama hadis itu sahih, wajib diterima meskipun statusnya hadis ahad. Paham insyaallah? Meskipun yang membawakan cuma satu. Bukan syarat kebenaran berita itu yang bawa harus banyak orang. Andaikan yang bawa cuma satu orang, tapi orang itu terpercaya, diterima enggak? Diterima. Bisa jadi ada orang yang dia kena hoax, padahal berita itu disampaikan ramai-ramai. Baik. Nah, di sini kita sebutkan keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Al-Jizani. Ulama sepakat tentang wajibnya mengamalkan hadis sahih tanpa membedakan antara mutawatir dan ahad. Selain itu, pembagian mutawatir dan ahad dikaitkan dengan status boleh diamalkan atau dijadikan dalil atau tidak adalah pembagian yang baru muncul belakangan. Pembagian ini tidak memiliki landasan dari Al-Quran maupun hadis serta tidak dikenal di kalangan para sahabat maupun tabi'in. Jadi orang dulu itu tidak pernah ngecek keabsahan hadis berdasarkan jumlah orang yang menyampaikan. Tapi yang mereka periksa adalah berdasarkan status orang yang menyampaikan. Apakah dia orang yang terpercaya atau tidak? Wallahu a'lam. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah, jemaah. Insyaallah ya. Baik. Karena kita tidak sedang membahas tentang ilmu hadis, maka saya tidak mendalam tentang masalah pembagian mutawatir dan ahad. Cukup dengan pemahaman bahwa bukan syarat hadis sahih harus mutawatir, itu saja yang ingin kita kasih garis bawah. Dari latar belakang pemahaman tadi ya, bahwasanya yang namanya hadis valid itu
bukan karena masalah perawinya banyak atau sedikit, tapi apakah orangnya terpercaya atau tidak. Kalau ada 100 orang pembohong semuanya, terus dia menyampaikan sebuah informasi, ada percaya nggak? Ada percaya nggak? Kenapa tidak? Pembohong semua. Ini pembohong, ini pembohong-pembohong, ini temannya juga ini. Ini saudaranya ini. Nah, pembohong semua, jadi kita nggak percaya. Contoh misalnya, ada 100 Yahudi menyampaikan kepada Anda bahwa nanti akan ada nanti terakhir. Percaya? Yang ngomong 100 Yahudi semua bahwa nanti akan ada nanti terakhir. Anda percaya? Kita katakan apa? Pembohong kalian. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami soalnya? Baik. Selanjutnya, apakah belajar hadis itu harus bersanad? Apakah belajar hadis itu harus bersanad? Sehingga jenengan kalau belajar tapi moco dewi tanpa bersanad dan diterima ilmunya, apakah harus demikian? Baik, jadi begini, ada salah satu sekte di kalangan masyarakat muslim yang mensyaratkan bahwa orang ketika belajar hadis harus bersanad. Maksudnya gimana? Dia harus punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampai guru dia, sehingga ada sanad. Kalau tidak ada sanadnya, ilmunya tidak diterima. Kalau ilmunya tidak diterima, maka amalnya tidak sah. Kalau amalnya tidak sah, berarti semua amalnya batal. Berarti dia tidak pernah beramal, maka dia kafir. Jadi ujung-ujungnya dia kafir. Karena itu kelompok ini, Islam Jamaah ya, mengatakan kenapa di luar kelompoknya itu dinyatakan kafir, sebab mereka punya prinsip ilmu selain Islam Jamaah tidak sama, meskipun isinya sama. Misalnya jadi kan baca Sahih Bukhari, mereka juga baca Sahih Bukhari, di sini model pemahaman kita sama kan? Saya baca ini punya pemahaman, dia baca itu punya pemahaman, sama-sama membaca. Tapi kata mereka, ilmu kamu batal, ilmu saya sah. Bapak, baik. Karena ilmu kamu batal, maka amalmu batal. Karena amalmu batal, maka kamu tidak pernah ngamal. Nek wong gak tahu ngamal, kafir. Maka pertanyaan kita, kok bisa disebut ilmu batal itu sekolah di sampean? Kalau ilmu itu batal, tolong sebutkan kepada kami apa saja pembatal ilmu. Tumon gak Pak dalam sejarah hidup kita? Ada istilah ilmu nih batal itu tumon gak? Kalau amal batal, betul ya, ada amal batal ya. Sholat batal, kenapa? Tentu sholatnya batal, kenapa? Ketawa ya, itu betul. Tapi kalau ilmu batal, iya bayangkan ilmu batal. Sehingga jenengan mocong baca hadis misalnya, riyadu sholihin jenengan baca. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Akhir hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari hadis itu kan jenengan punya pemahaman, sing jeneng ngamal itu kudu ana niat. Sudah? Maka ketika jenengan pasang niat. Baik, kita memahami amal harus punya niat. Paham kita ini ya, dari membaca hadis tadi. Ini Islam Jamaah ngaji dari gurunya juga dikasih pemahaman seperti itu. Yang namanya amal kudu ono niat. Lho padahal pemahamannya sama kan? Sama. Tapi dia bilang ilmu kamu batal. Kok iso ilmu batal itu? Itu logikanya siapa itu batal? Orang masuk akal. Gimana Pak?
Jadi mau pakai logika itu tak lebur-lebur, logika itu tak nyambung. Logika saya menolak. Kok ada istilah ilmu batal? Karena yang namanya ilmu kan berarti pengetahuan dia terhadap sesuatu yang dia baca. Kalau dia sudah punya pengetahuan itu, maka melekat pada dirinya. Dan ini tidak bisa disebut sebagai ilmu yang batal. Paham selalu? Karena tidak ada istilah ilmu batal. Baik. Nah, mereka punya alasan kalau tidak bersandar ilmunya batal, gak nyambung. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Sebelum masa tadwin atau modifikasi hadis, sanad dijadikan sebagai alat untuk kontrol validitas hadis. Sanad dijadikan sebagai alat untuk mengontrol validitas hadis. Sehingga hadis ini valid atau tidak, itu kontrolnya adalah pakai sanad. Sudah? Karena itu para ulama hanya mau menerima hadis jika disampaikan dengan bersanad. Muhammad bin Sirin rahimahullah pernah mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ilmu ini adalah agama, karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Sudah? Sumbernya itu suruh perhatikan. Kalau sumbernya bermasalah, maka isinya bisa jadi bermasalah. Makanya tolong Bapak Ibu ingat-ingat kalimat ini ya. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Karena orang yang belajar ilmu, hakikatnya dia sedang membangun ideologi agamanya. Orang yang belajar ilmu, hakikatnya dia sedang membangun ideologi agamanya. Sehingga keyakinan kita itu terbentuk dari apa, Pak? Dari pengetahuan yang kita miliki, dari ilmu yang kita pelajari. Jenengan punya keyakinan A, punya keyakinan B, itu dari ilmu yang jenengan pelajari. Sampai di sini, Pak? Baik. Makanya kalau ada orang belajar agama, tapi kita rujukannya kitab Darul Gandul, nanti dia akan punya pemahaman akidah sesuai dengan ajaran yang dia pelajari, sesuai dengan kitab yang dia pelajari. Sebab yang namanya akidah itu tergantung dari apa? Tergantung dari apa? Dari ilmu yang dipelajari seseorang. Tapi kalau orang itu belajar Al-Quran, belajar hadis, sehingga dia punya pemahaman ilmu dari Al-Quran dan hadis, maka akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Paham jemaah? Baik, sehingga misalnya jenengan punya keyakinan besok itu akan terjadi. Jenengan punya keyakinan besok Nabi Isa akan turun. Jenengan punya keyakinan akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Punya keyakinan A, keyakinan B. Dari mana keyakinan itu, Pak? Dari membaca hadis. Jenengan maca hadis, yakin benar, itulah jadi akidah. Makanya kata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Sebab orang yang belajar ilmu, hakikatnya dia sedang membangun ideologi agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Perhatikan guru agama kalian. Nek guru ne keliru, maka bisa jadi bangunan akidahnya keliru. Sehingga ini salah satu di antara dalil dalam belajar itu tidak boleh ngasal. Orang harus memilih guru yang benar. Benar? Para ulama sangat menghargai sanad karena dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengetahui keabsahan hadis. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, al-isnadu silahul mu'min. Al-isnadu silahul mu'min.
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ. Sanad itu adalah senjata bagi seorang mukmin untuk bisa mengenali mana yang valid dan mana yang tidak valid. Kalau orang tidak punya senjata, maka bagaimana dia bisa berperang? Sudah? Dan dulu para ulama sampai ketika ada orang yang menyampaikan sesuatu itu ditanya, kamu dapat dari mana hadis ini? Sehingga tidak bisa matang menyebutkan. Kalau dia tidak bisa menyebutkan urutan sumbernya, maka tidak diterima. Bapak datang ke saya, Mas, saya kasih tahu, ada apa? Di Surabaya ada buaya Padua Rusuo. Duh, Bapak tahu dari mana? Bapak kan orang Jogja, kok bisa tahu kejadian ini di Surabaya? Saya dapat berita ini dari si A. Si A di Surabaya. Nah, Anda menyampaikan dari si A. Si A dari mana? Si A dari si B. Si B dari si C. Si C dari si D yang melihat kejadian langsung. Nah, maka saya memeriksa Anda A, B, C. Ini orangnya terpercaya tidak? Kalau terpercaya, maka berita ini bisa dinilai sebagai berita yang valid. Tapi kalau orang yang tidak terpercaya, berita ini tidak valid. Nah, itu dulu fungsi sanad seperti itu. Kemudian setelah masa modifikasi hadis, sanad sudah tidak lagi dipakai sebagai kontrol validitas hadis. Tidak lagi digunakan sebagai alat kontrol validitas penukilan informasi. Sebagian orang tetap mempertahankan dengan maksud menjaga tradisi tradisi mulia umat Islam demi memperoleh berkah dalam kurung tabarruk. Contohnya misalnya, si A ini hafal Quran bersanad. Si A hafal Quran bersanad. Itu maksudnya gimana sih, Pak? Apakah menghafalkan Al-Quran harus bersanad? Hafal Quran itu harus bersanad atau tidak? Ulama sepakat tidak. Baik, kalau baca Quran apakah harus bersanad? Ulama sepakat tidak. Sehingga yang gak punya sanad baca Quran boleh gak? Kita semuanya gak punya sanad. Saya gak punya sanad, Pak Imam punya sanad gak? Gak punya. Jarang di antara kita yang punya sanad. Sudah? Terus kalau kamu punya sanad, gimana, Pak? Apakah Qurannya beda antara yang punya sanad dan yang gak punya sanad? Sama, karena mushafnya sama. Yang punya sanad yang dibuka mushaf itu, yang gak punya sanad yang dibuka juga mushafnya itu. Sehingga mushafnya sama, berarti teksnya sama. Yang punya sanad ketika membaca inna a'tainakal kautsar seperti bacaannya, yang gak punya sanad bacanya juga sama, inna a'tainakal kautsar. Dan terus ngapain orang nyari sanad Al-Quran kalau memang sama saja? Jawabannya ini, mimba intabarruk dalam rangka ngalap berkah. Sehingga tujuannya bukan dalam rangka untuk memvalidasi, mengukur validitas Al-Quran, bukan. Karena Al-Quran jelas pak valid, tapi fungsi sanad itu tadi apa? Ya, ngalap berkah, mempertahankan tradisi baik kaum muslimin di masa silam, sehingga mereka itu getok pulang ketika menyampaikan ilmu dari satu generasi ke generasi setelahnya dan sampai akhirnya orang yang terakhir. Ibnu Jama'ah, seorang ulama yang hidup pada tahun 639, meninggal tahun 733, menegaskan bahwa pada masa beliau sanad sudah tidak lagi dianggap sebagai alat kontrol keabsahan. Keabsahan hadis sehingga tidak berpengaruh terhadap sahih maupun dhaifnya sebuah hadis. Dalam kitabnya Al-Manhaj Ar-Rawi Ibnu Jama'ah menyebutkan, laisa al-maqsud bisanati fi asrina itsbatul hadis al-marwi, itsbatul hadis al-marwi wa tasdiquhu wa tasdiquhu in laisa yahlu fihi sanadun amma la yaqbitu hidduhu.
Tujuan sanad pada masa kita saat ini abad ke 7 dan ke 8 ya. Dari abad ke 7 sampai abad ke 8. Tujuan sanad pada masa kita bukanlah untuk mengontrol validitas riwayat hadis atau untuk memeriksa kesahihannya. Sehingga di zaman itu sudah tidak beratusan. Kamu mau pakai sanad, nggak pakai sanad, sama saja. Karena yang dibaca sama. Sahih Bukhari sudah ada kitabnya. Bahasanya dulu sebelum tertulis, orang menyampaikan itu gedok tulang. MLM, mulut lewat mulut. Dulu sebelum tertulis. Dari A, B, C, D, mulut ke mulut. Dan sampai akhirnya di abad 3 Hijriah ada masa kodifikasi hadis. Hadis-hadis itu ditulis. Jadilah buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Kitab ini usianya kurang lebih sejaman. Kitab-kitab ini usianya kurang lebih satu zaman. Karena mereka ini orang yang berdekatan masanya. Mereka saling ketemu. Tirmidzi itu muridnya Bukhari. Dan Imam Ahmad muridnya, Imam Ahmad gurunya Bukhari. Kemudian Abu Dawud muridnya Imam Ahmad. Ini nyambung-nyambung, mereka saling ketemu. Lalu mereka kodifikasi hadis-hadis itu sehingga sampai ke kita, Masya Allah. Jasa manusia hidup di zaman itu. Dan nah, ketika sudah jadi buku Sahih Bukhari yang diterima sebagai kumpulan hadis sahih, terus orang menyampaikan hadis ini pakai sanad maupun tidak pakai sanad, isinya sama atau berbeda? Nah, kalau isinya sama berarti sanad itu sudah enggak fungsi sebagai alat ukur validitas. Jelas insyaallah? Paham ya? Sama sebagaimana Al-Qur'an tadi. Orang yang baca Quran pakai sanad dengan yang baca Quran enggak pakai sanad, Qurannya sama atau beda? Sama. Kalau sama, berarti fungsi sanad di sini bukan untuk mengukur validitas Al-Qur'an. Jelas insyaallah? Baik. Maka Islam jamaah, kalau tetap ngeyel harus punya sanad, ya salah. Karena bukan syarat itu. Baik. Selanjutnya, apakah harus makul? Coba dilihat di halaman 16. Makul artinya dinukil atau diambil langsung dari sumbernya secara berhadapan-hadapan. Itu namanya apa? Makul. Maka saya datang ke rumah Pak Imam, kalau bawa bedan hijau, gitu. Terus Pak Imam membacakan Riyadhus Shalihin. Saya buka Riyadhus Shalihin. Kok Imam An-Nawawi berkata, wa ruwina an Abi Hurairah an Nabi SAW. Maka saya mendengar itu dari Pak Imam. Terus tak catat. Di sini saya mangkul dari Pak Imam. Mangkul dari Pak Imam. Sudah? Nah, apakah belajar itu harus seperti ini, mangkul? Sehingga boleh enggak baca sendiri? Nah, kalau baca sendiri itu enggak pakai mangkul. Nah, kalau baca sendiri itu enggak pakai mangkul. Keyakinan bahwa ilmu agama yang sah hanya bisa diperoleh secara mangkul sangat bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa sampainya ilmu kepada seseorang tidak harus dengan cara mangkul. Kapanpun ilmu itu sampai kepadanya, selama kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, maka ilmu itu adalah ilmu yang sah dan harus diamalkan. Tidak harus jadi guru. Sehingga belajar tanpa guru boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Anda baca sendiri, yang penting kan paham. Ini salah paham, tidak boleh. Maka kalau salah paham, jangan nekat. Butuh bimbingan guru. Makanya ada pernyataan ulama, maka syaihuhu kitabuhu, barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka peluang sesatnya lebih besar daripada
hidayahnya. Baik, tapi ini berlaku apabila orang itu salah paham. Ini pernyataan ma'ruf ya. Mengkana syaikhul kitab. Coba. Mengkana syaikhul kitab. Faqabbalna. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, faqabbalna, maka dia tersesat. Sehingga dia mocot diri, karena gurunya itu tersesat. Nasihat ini disampaikan oleh para ulama sebagai peringatan agar jangan sampai orang itu salah paham. Terus eka, wes salah paham eka, akhirnya malah tersesat. Tapi kalau dia yakin pemahaman dia benar dan sejalan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama, dia jadi masalah ketika dia membaca sendiri. Sebab yang namanya ulama itu kegiatannya adalah membaca dominan mereka melakukan itu. Baik, Allah berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liudhirakum bihi. Al-Qur'an ini telah diwahyukan kepadaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aku memberi peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an ini. Wa ma balagha, dan siapapun yang telah Al-Qur'an ini telah sampai kepadanya, dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Qur'an ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an ini fungsinya untuk siapa? Untuk orang yang mendengar aku dan siapapun yang Al-Qur'an telah sampai kepadanya. Meskipun tidak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, baik. Maka kalimat wa balagha kepada siapapun yang Al-Qur'an sampai kepadanya, maksudnya adalah untuk mengimani isi Al-Qur'an tidak disyaratkan harus bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama orang tersebut membaca Al-Qur'an dan bisa memahaminya dengan benar, maka dia wajib mengimani dan mengamalkan isi Al-Qur'an walaupun dia tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan wa man balagha. Nah, kalau wa man balagha berarti tanpa sanad dan dia tidak makul. Ibnu Katsir menukil keterangan Muhammad bin Ka'ab mengatakan man balaghahu al-Qur'an faka'annama ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang Al-Qur'an telah sampai kepadanya, maka seolah-olah dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tetap mengamalkan, dia harus mengamalkan Al-Qur'an itu meskipun tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di sini saya sebutkan beberapa alasan ya untuk membantah anggapan makul. Kita coba baca. Alasan yang pertama, Al-Qur'an sampai kepada kita bukan dengan cara makul, tapi melalui mushaf Al-Qur'an yang sudah tercetak dan kita pelajari di berbagai pendidikan Islam. Kita tidak pernah makul Al-Qur'an dari siapapun. Jika disyaratkan bahwa ilmu harus didapatkan dengan cara makul, tentunya Al-Qur'an yang kita baca jadinya tidak sah alias batal dan tidak boleh untuk kita amalkan. Dan ini tidak benar. Kita bisa bayangkan ketika ada orang Islam yang membaca satu ayat atau hadis dari sebuah tulisan, dia harus memahaminya, kemudian dia akan mengamalkannya dengan alasan nunggu makul dulu. Terus motor yang disolih itu pak, paham di sini, tapi tidak diamalkan. Kenapa tidak diamalkan? Saya belum makul. Gimana ini? Dosa ya. Loh, kamu sudah ngerti kok, gak diamalkan. Tapi kan belum makul. Bukan syarat harus makul. Kemudian alasan yang kedua, keberadaan surat-surat Rasulullah SAW yang dikirimkan ke berbagai penguasa kafir. Orang yang melek sejarah tentu pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW beberapa kali mengirimkan surat ke raja kafir demi mengajak mereka untuk masuk Islam. Surat itu dibaca oleh mereka sendiri atau melalui penerjemahnya. Demikian pula Khulafaur Rasyidin, mereka mengirim surat kepada para sahabat yang berada di berbagai penjuru negeri.
Kalau harus bangun, berarti enggak boleh baca sendiri. Datang ke majelis didikte oleh Nabi SAW. Itu maksudnya. Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW memberi surat kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada Najasyi, dan kepada para jabat, raja-raja yang sombong, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Walaysa min Najasyi alladhi shalla alaihi Nabi SAW, tapi ini beda dengan raja Najasyi yang disolati oleh Nabi SAW. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, wa inna kutuban Nabi SAW qad sarat dina yudan biha wal amal biha lazimun khalqi. Surat-surat yang Nabi SAW menjadi aturan agama dan amal yang harus dilakukan oleh makhluk. Demikian pula yang ditulis oleh Abu Bakar, Umar, dan Khulafaur Rasyidin yang lainnya. Fa innahu ma'mul, ini semuanya diamalkan. Baik, jadi kalau harus makmur, Pak, ini bertentangan dengan hadis atau riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa sahabat itu beramal tanpa makmur. Karena mereka membaca, ada yang membaca surah, membaca, kemudian catatan, membaca. Wallahualam. Di bab insyaallah. Nah, Islam jamaah itu kan punya sanad dan punya syarat. Ilmu yang sah itu harus memenuhi 3M. M. Musnad, manqul, muttasil. Kalau tidak M ini, amalnya batal. Nah, ini amalnya batal, orangnya keluar dari Islam. Kok dan tanpa memfonis orang keluar dari Islam. Dan ini tidak benar ya. Karena bukan syarat ilmu yang sah, dan tadi ya, pembagian ilmu yang sah dan batal ini juga tidak benar saat ada ilmu sah ilmu itu. Bukan syarat untuk beramal, ilmunya harus makmur. Wallahualam. Baik, begitu Pak Imam, cukup insyaAllah. Kita berikan kesempatan bagi jamaah untuk menyampaikan syarat dan masukan. Baik, jazakallahu khairan kepada peserta baik yang telah menyampaikan materi pada sore ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, belum masuk, silakan ada yang bertanya langsung. Waalaikumsalam. Izin bertanya saya pada kajian terdahulu, termasuk dari situ kaitannya dengan hadis dhaif dan bukan dhaif atau yang sahih. Bagaimana kami yang awam ini tidak mengenali tentang itu, sehingga kita saya menjumpai Ustaz A menyatakan bahwa ini sahih, Ustaz B menyatakan dhaif. Satu contoh surat membaca surat Al-Mulk atau mungkin sekarang surat Al-Ahli. Bagaimana kita bersikapi tentang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi viral ya, surat Al-Kahfi ternyata hadisnya dhaif. Sebenarnya permasalahan ini bukan permasalahan yang baru. Sudah banyak disinggung dalam beberapa majelis ilmu yang disampaikan oleh para ulama, cuma tidak seviral sekarang. Kalau sekarang jadi viral karena yang menyampaikan punya media besar, jadinya viral. Baik, terus untuk surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat itu sebenarnya sahih atau dhaif? Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, dan bahkan ada yang mengatakan dhaif jiddan, dhaif sekali sehingga tidak bisa ngangkat. Dan ada yang mengatakan saling menguatkan sehingga derajatnya hasan. Derajatnya hasan, hasan di ghairihi, dia dikuatkan sampai naik jadi hasan ibadi. Karena hadis yang diterima itu ada 4 tingkatan. Sahih lidzati, sahih lighairi, hasan lidzati, hasan lighairi. Dipahami, Pak? Baik. Hadis urutan yang diterima, hadis yang diterima itu ada 4 tingkatan. Sahih lidzati,
sahih dengan sendirinya. Yang kedua sahih bil ghairihi. Sahih bil ghairihi itu begitu. Ini enggak sampai tingkatan sahih. Tapi kalau didukung oleh riwayat-riwayat yang lain, akhirnya naik jadi sahih. Namanya sahih bil ghairihi. Terus ada hasan lidzatihi. Dia dari penilaian yang ini hasan. Namanya hasan lidzatihi. Nah, yang paling bawah hasan lil ghairihi. Nah, hasan lil ghairihi adalah yang sering jadi bahan pembicaraan. Sehingga ada yang menilai hasan dan ada yang menilai dhaif. Yang menilai hasan beralasan ini kan didukung-dukung, akhirnya jadi hasan lil ghairihi. Sudah? Kalau sudah di bawah hasan lil ghairihi dhaif. Kalau di bawah hasan lil ghairihi statusnya dhaif, enggak diterima. Tapi kalau masih hasan lil ghairihi masih bisa diterima. Baik. Terus bacaan surat Al-Kahfi itu yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Saya bukan orang yang memahami ilmu hadis seperti ini. Namun tetap saya sampaikan khilaf, ada yang mengatakan hadis yang dhaif saja. Ada yang dhaif biasa dan ada yang hasan lil ghairihi. Oleh karena itu berawal dari perbedaan penilaian, maka muncul perbedaan hukum fikihnya. Menurut mereka yang mengatakan itu hasan lil ghairihi, berarti dianjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Menurut mereka yang mengatakan itu dhaif, ya dianjurkan untuk dibaca. Baca surat Al-Kahfi di hari kapanpun, di hari apapun, kapanpun silakan. Tidak ada batasan tertentu. Baik. Dan wallahu a'lam, kalau saya pribadi memang lebih cenderung menilai hadisnya baik, mengikuti ulama yang menilai hadisnya baik, karena dia tidak bisa naik jadi hasan lil ghairihi. Meskipun dalam masalah hadis dhaif untuk kasus fadhail amal itu lebih longgar, hadis dhaif untuk masalah fadhail amal itu lebih longgar. Selama dhaifnya dhaif yang bukan palsu, karena dhaif sendiri bertingkat. Dhaif yang paling parah namanya maudhu, yang paling parah. Sehingga kalau bapak membaca buku terus ada tertulis hadis maudhu, tidak bisa dipakai, karena itu hadis palsu buatan manusia. Dhaif ada yang lebih ringan dari itu dan seterusnya, karena dhaif itu bertingkat sebagaimana sahih juga bertingkat. Wallahu a'lam. Bicara ada lagi? Bapak sebenarnya ada lagi bertanya. Mungkin Ahmad ada pertanyaan dalam catatan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin bertanya, apakah ada hadis yang sahih yang menjadi dasar membaca surat Yasin dan Qiyamul Fatihah untuk leluhur yang sudah meninggal pada malam Jumat? Ini bagi kami yang awam dan sangat mengharapkan mohon pencerahan dari Ustaz. Baik. Apakah ada hadis yang sahih berkaitan dengan membaca surat Yasin pada malam Jumat atau membaca surat Yasin untuk leluhur di hari Jumat? Tentang hadis-hadis membaca Yasin secara khusus di malam tertentu atau di hari tertentu, ini hadisnya hadis dhaif sekali dan tidak bisa naik jadi hasan, atau bahkan karena dhaif sekali naik ke dhaif saja masih berat. Wallahu a'lam itu kesimpulannya. Makanya mereka tidak menganjurkan hadis. Nah, bagi mereka yang menilai Al-Kahfi
nasibnya sama seperti Yasin. Maka dia boleh dibaca di hari kapanpun dan hari kapanpun, waktu kapanpun. Mau Jumat, mau malam Jumat, mau Senin, mau Sabtu, sudah? Cuman begini, kalau kita bicara Al-Quran, apakah dalam Al-Quran itu ada surat yang lebih afdal dibandingkan surat yang lain? Ulama tidak ada. Ada yang mengatakan semua isi Quran itu derajatnya sama, karena semuanya datang dari Allah. Semuanya firman Allah, datang dari Allah, derajatnya sama. Ada yang mengatakan, oh tidak, Al-Quran itu bertingkat. Ada yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sehingga ada Al-Quran yang dia lebih mulia, ada surat yang lebih mulia dibandingkan surat yang lain. Dan pendapat kedua ini lebih kuat dibandingkan yang pertama. Karena memang semuanya adalah firman Allah, tapi pembicaranya berbeda. Firman Allah yang membahas Fir'aun dengan firman Allah yang membahas Nabi Muhammad, isinya sama atau beda? Beda. Firman Allah yang membahas Abu Lahab dengan firman Allah yang membahas tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, lebih mulia firman Allah yang membahas tentang nama-nama Allah. Oleh karena itu, ada ayat yang lebih mulia dibandingkan ayat yang lain, ada surat yang lebih mulia dibandingkan surat yang lain. Surat yang paling mulia itu apa? Surat Al-Fatihah. Sedangkan ayat yang paling mulia, ayat kursi. Jadi ada a'dham surah, ada a'dham ayat. Surat yang paling mulia dan ada ayat yang paling mulia. Tidak? Nah, kemudian orang bertanya, Yasin itu termasuk tidak? Ada hadis yang menyebutkan Yasin qalbul Qur'an. Yasin itu jantungnya Qur'an. Tapi hadis ini palsu. Andaikan hadis ini sahih atau hasan, maka bisa kita jadikan sebagai dalil. Dianjurkan sering-sering baca surat Yasin, karena ini qalbul Qur'an. Cuma mengingat hadisnya palsu, ya mohon maaf, hadis palsu jangan dipakai, karena itu bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bisa dipaham ya? Sehingga kalau mau mengirim Al-Quran untuk leluhur yang sudah meninggal, bagaimana Pak? Kalau dalam madhab Syafi'i sendiri tidak sah. Ada dua madhab yang melarang ngirim-ngirim Al-Quran, Syafi'iyah dan Malikiyah. Yang membolehkan dua madhab, Hanafi dan Hambali, berkaitan dengan ngirim bacaan Al-Quran. Maka kalau orang ngirim bacaan Al-Fatihah bila fulan yang sudah mati di antara leluhur kita, Al-Fatihah, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah tidak sah dan tidak sampai. Tapi menurut Hanafiyah dan Hambali bisa sampai. Wallahualam. Menjadi pertanyaan, jadi kan madzhabnya apa? Gak punya madzhab ya Pak? Ya, manut aku jari singar. Ya, jadinya tadi tidak konsisten. Ngaku bermadzhab Syafi'i, tapi bisa jadi justru melanggar Syafi'i. Jadi seperti yang jawaban yang saya berikan, itu dari satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, apakah muslim harus bermazhab mengirim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai situ ya Pak? Itu nanti di belakang. Masih jauh ini. Jadi buku ini judulnya Fikih Bermazhab. Itu dengan mengambil salah satu bab di buku ini. Bab yang menyebutkan Fikih Bermazhab itu ada di halaman 117.
Nanti di bawah itu Pak ada keterangan. Apakah kita harus bermadzhab? Hukum menisbahkan ini dengan madzhab tertentu. Kemudian apakah kita harus bermadzhab dan seterusnya? Itu ada di sini. Nanti insya Allah kita akan mempelajari itu. Tapi secara sederhana begini, dalam belajar bermadzhab sendiri itu memiliki banyak makna. Bermadzhab dalam arti mengikuti guru. Makna yang kedua, bermadzhab dalam arti mempelajari madzhab tertentu. Yang ketiga, bermadzhab dalam arti mengikuti metodologi madzhab tertentu. Jadi ada banyak garis definisi dari bermadzhab. Kalau kemudian bermadzhab itu dipahami sebagai mengikuti guru, kita semuanya bermadzhab. Terus bapak madzhabnya apa? Madzhab gurunya. Gurunya madzhabnya apa? Madzhab gurunya lagi. Maka saya madzhabnya mengikuti guru saya. Kurang lebih seperti itu. Karena tidak ada manusia yang tidak mengikuti guru. Sebab yang namanya ilmu itu melalui proses belajar. Makanya ada ungkapan al-ilmu nurun. Ilmu itu nurun. Nurun misalnya. Gitu Pak. Nurun artinya apa? Cahaya. Dan diterjemahkan naik bahasa Jawa ya sakit ini. Ilmu itu nurun. Dari atas nurun ke bawah, nurun ke bawahnya lagi. Makanya al-ilmu nurun. Sehingga orang tidak bisa membuat pernyataan ilmu sendiri, itu tidak bisa. Kamu dari mana dapat ini? Itu masih bertanya kayak gitu. Karena agama itu sudah final, sehingga tidak ada pernyataan agama yang baru. Begitu. Wallahu a'lam. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.